Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya akan servis throttle body Honda Vario 150. Oke, kita cek dulu langsamnya. Kelihatan throttle bodinya. Kita cek lagi. Naik di RPM bawahnya. Oke, kita bongkar saja semuanya. Kalau pakai ini harus yang pakai low-nya ya, jangan yang pakai high-nya. Yang kecepatannya agak rendah, oke. Untuk buka ini. Oke, hati-hati ini ada o-ring di sini nih. O-ringnya jangan sampai hilang. Karena kalau hilang ini langsamnya tidak akan benar. Soalnya udara masuk ke sini. Kita buka dulu ini setelan langsamnya. Ya, setelan langsamnya. Terus ini juga dibuka. Nah,
Oke, lanjut. Buka saja bautnya. Pakai kunci 8T, 8 shock bisa ya. Dia kita amankan dulu ini packingnya atau o-ring ya, supaya tidak kena bensin saat dibersihkan karena bensinnya juga kotor. Oke ya, bersihkan dulu saja keluarnya seperti ini. Dan kita bersihkan pakai karbu cleaner. Buka dulu segelnya. Oke. Oke, selanjutnya kita bongkar saja pada bagian ini. Pada bagian ini. Nah, kalau ini bautnya dua ya, ini seperti ini. Kalau ini CKP-nya ini bisa digeser-geser. Kalau langsamnya tidak normal. Kalau sekarang ini saya mau lihat dulu ini di sini. Biasanya berpengaruh juga. Ini bautnya seperti ini. Pakai EO bintang bukanya. Jangan sampai hilang o-ringnya. Oke, kita buka. Nih dia. Ini PR-nya seperti ini. Ini Vario 150. Kita buka saja seperti ini.
Nah, tarik. Supaya enak lagi. Tarik terus sampai ini keluar ya. Sampai mengerucut. Nah, jadinya seperti ini. Kalau tadi enggak seperti ini. Oke. Pasang lagi. Pasang lagi ke sini. Oke, pasang lagi. Dan kalau perlu ini disemprot lagi. Lubang ini tembus ke sini, tembus juga ke sini. Nah, sekarang sudah dipasang ya. Nih, pasang lagi. Jangan lupa oringnya, pasang oringnya. Ini sudah. Supaya tidak anginnya tidak masuk ke dalam ya. Ini kita pasang lagi bautnya. Apakah setelah pernya tadi kita tarik ya, ada perubahan atau tidak? Kalau misalkan langsamnya tidak normal ya, kalian setelah buka di rumah ini jangan sekali-kali merubah ini baut ini. Oke, karena ini sudutnya kalau dirubah sedikit saja akan berbeda hasilnya. Nah, paling kalian bisa merubahnya di sini. Ini bautnya seperti sama seperti ini, pakai L4 bintang, dilonggarin, ini bisa digeser-geser CKP-nya, ya, setelnya di sini bisa. Oke, kita pasang lagi semuanya. Sudah beres. Termasuk ini, pasang. Oke. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya di channel YouTube saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ini pernah juga dibongkar di motor Beat ya. Tapi untuk ininya satu cara membukanya harap hati-hati ya. Santai saja, slow. Oke, sudah kencang. Oke, tinggal pasang. Oke, kita pasang lagi semuanya.
soketnya dibersihkan saja, semprot. Takutnya ada kotoran ya, debu, karat. Dan sekarang memasukkan ini disemprot juga shower ya. Nanti kalau misalkan memasukkannya sulit, ini disemprot seperti ini ya. Jangan hati-hati, jangan sampai sobek saat memasukkan. Yuk. Oke, pastikan dulu masuk ke kuah karetnya. Takutnya sobek. Jangan dulu dikencangin ya. Oke, pasang ini bautnya. Sebaiknya kalau kawan-kawan di rumah ini pakai kunci biasa saja. Kalau praktek sendiri jangan pakai impact ya. Karena ini kalau terlalu kencang ini pecah ya. Untuk mengencangkannya. Soalnya ini terbuat dari plastik. Kalau kencang pecah seperti itu. Takutnya seperti itu. Meskipun ada bos di tengahnya, ada berubah bos besi. Saya juga gak berani ya, masalahnya takutnya ini pecah. Oke, dan sekarang tinggal pasang ini, belum dibersihkan. Oke, langsung saja pasang, tidak usah disemprot biar mudah. Soalnya di sini juga sama, ada o-ring karet ya. Oke, tinggal tes. Oke, sekarang tinggal tes hasilnya ya. Saya tidak mau takabur, tapi saya kayak apa, mudah-mudahan ini berhasil gitu kan. Maaf ya buat kawan-kawan semuanya, saya tidak mau takabur, amit-amit ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Saya hanya berusaha, tapi mudah-mudahan ini berhasil. Oke, kita tes saja. Kontak. Oke, starter. Ini adalah Vario 150 yang tadinya pas di awal apa tarik gas itu lemot ya, alias ngempos. Oke, kita tes saja. Dan kalian boleh ikuti ini saat saya tarik ini, apakah dia respon? Nah, baru sedikit saja, alhamdulillah ya sudah respon. Kalau tadi ini muter duluan, RPM baru naik gitu. Ini muter duluan, RPM baru naik. Ya, yang bagusnya itu ini apa ya namanya, idle-nya ini ditarik itu langsung respon gasnya. Nah, oke, seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah ya lancar. Ini saya berbagi seperti ini kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan maaf ya, saya bukan manusia sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Allah dan saya hanya berusaha. Oke, itu saja kawan-kawan. Mengatasi Vario 150 ini ngempos di awal tarik gas ya, seperti itu. Dan tadi saya sudah praktekan. Oke, jangan lupa subscribe dan like ya di channel YouTube saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua sehat. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di tutorial saya berikutnya.